Sabri Yunus ingin dikenang sebagai apa? Satu waktu abang dah tak ada, bagaimana abang ingin dikenang? Banyak benda yang berbaur dalam kepala saya ni untuk dikenang sebagai apa ya? Legend killer. Legend killer. Kita bercerita tentang watak yang disebut-sebut bang. Pok Ya Cuncode tu. Dan orang pasti bertanya, siapa Pok Ya? Wujud atau tidak? Tentu wujud. Tentunya wujud. Tapi bukan satu Pok Ya. Okey. Kita ada banyak Pok Ya di dalam Pok Ya itu sendiri. Maksud saya yang bersifat Pok Ya itu sendiri. Banyak. Saya kumpulkan banyak orang yang saya kenal. Seperti biasa, cerita-cerita saya, karya-karya saya yang saya tulis berdasarkan semua orang yang saya kenal. Termasuklah cerita Pok Ya ini. Adalah orang yang kenal dengan saya. Ada lebih kurang dalam 6 manusia yang saya kumpulkan dalam satu Pok Ya. 6 tu termasuk diri saya sendiri. Salah seorangnya. Okay. Yang jadi 6. Akhirnya cerita yang benar, 6 yang benar dalam satu, dia jadi tidak benar. Di mana Sabri Yunus? Dalam Pok Ya tadi. Ada di mana-mana. Okey. Ya, ada di mana-mana. Dan tentunya sebagai penulis dan sebagai pengarah, kita bawa diri kita. Percaya atau tidak, saya penulis, dia akan menulis walau bagi apa watak cerita pada dia, dia akan ada dia di dalam penceritaannya. Dapat kepada pengarah, dia juga akan bawa dia dalam cerita. Lebih dekat itu pentingnya seorang pengarah dan penulis itu pengalaman hidup dia sendiri. Perlu ataupun tidak bang untuk seorang pelakon tu punya follower yang ramai di Instagram, media sosial untuk diangkat menjadi memberikan peluang pada orang tu? Ada dua pandangan di sini kan. Mungkin menjadi perlu kepada sebuah stesen. Mungkin stesen tu, stesen TV memerlukan benda itu atas sebab-sebab tertentu. Tapi kepada seorang pengarah seperti saya tak perlu tu. Okay, saya tak perlu tu. Saya perlu pelakon yang bagus, yang baik dia untuk mengangkat karya saya. Ada berjuta followers, tapi kalau dia tak mampu nak mengangkat dua line dialog saya, tak ada makna pada saya. Saya perlu pelakon yang mampu mengangkat dialog saya. Itu pada saya. Jadi ada dua pandangan situ. Followers mungkin kepada stesen, tapi pada pengkarya itu sendiri dia tak perlu. Tetapi kepada pelakon, pelakon pula dia ada pilihan dia sendiri. Sama ada dia nak dia duduk di sebelah mana sekarang ni. Dia nak jadi pelakon yang baik atau pelakon yang hanya ada followers. Kalau dua-dua dia ada, satu bonus pada yang baik.